Selamat sore saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah pada sore hari ini in person maupun kepada seluruh jemaat yang beribadah streaming bersama-sama kami. Nah saudara, ini adalah minggu ketiga kita masih di dalam perjalanan sengsara 40 hari dan ini adalah minggu yang kedua menjelang Paskah nanti. Untuk itu saudara, perlu kita hayati dalam hari-hari minggu-minggu ini bagaimana kasih Kristus Yesus begitu besarnya untuk kau dan aku sehingga kita boleh mendapatkan kebebasan, pemulihan, harkat diri, kehidupan umat Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mempunyai pengharapan baru untuk hidup kekal bersama dengan Allah Bapa Surgawi. Saudara, marilah kita bersuka cita, karena ini adalah hari-harinya Tuhan. Oleh karena itu bersorak-soraklah, bersuka cita karenanya. Marilah kita beribadah sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, hanya kepada Dia, hanya bagi Dialah Allah Bapa di surga seluruh kemuliaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, dengan segenap hati dan sebulat-bulat diri kita seadanya, kita datang ke hadirat Tuhan untuk kita mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan land season ini Tuhan, jalan sengsara yang boleh kami peringati. Mengingat betapa kasihnya Kristus Yesus di dalam kehidupan umat secara khususnya kami di sini Tuhan. Baik bagi kami yang beribadah in person maupun seluruh jemaat yang beribadah streaming bersama-sama kami. Kiranya berkat anugerah rahmat-Mu Tuhan Engkau boleh curahkan di dalam kehidupan umat. Sehingga kami boleh mensyukurinya serta menghormatinya, terutama lebih taat setia terhadap firman kebenaran-Mu Tuhan, menjalankan kehidupan ini. Berkatilah ibadah ini Tuhan, boleh menjadi kesukacitaan bagi-Mu saja. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kiranya pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa di surga, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian pertama, Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Spirit of the Lord moves in this place, I will dance like the feet dance. When the Spirit of the Lord moves in this place, I will dance like the feet dance. I will dance like David, dance like David, dance like David dance. I will dance like David, dance like David, dance like David. Bila Roh Allah ada, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. When the Spirit, when the Spirit of the Lord moves in this place, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves
Pujian yang berikut, bahasa kasih. Lagu berikut, berhembuslah Roh Kudus. Bye.
Saudara jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk di dalam panggilan beribadah. Marilah umat yang setiawan datang bersujud bakti dalam bait Allah. Biarlah doa dan pujian kami membumbung kehadirat-Nya. Inilah tempat perlindungan kami. Kasih Allah dicurahkan dengan anugerah dan pengampunan. Kristus Yesus tersedia bagi umat-Nya. Kiranya ibadah kami berkenan oleh Allah. Kami datang dengan pertolongan Roh Kudus dan oleh kasih Kristus Yesus, Sang Mesias. Kita tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian pembukaan dari NKB 3, bait 1, 2, dan 3. Saudara silakan duduk, kita lanjutkan dengan doa pengakuan bersama-sama dan setelah itu saudara ada kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Saudara marilah tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dengan sujud sembah kami datang, mohon perbaruilah batin kami menjadi umat yang dikau perkenan dan penuh rahmat Kristus Yesus, Allah yang Maha Pemurah. Kami bersyukur atas kehangatan panggilan-Mu. Bukakanlah mata hati kami, agar kami dapat menerima rahmat pengasihan Tuhan. Berkatilah dan perbaruilah batin kami oleh pertolongan Roh Kudus, agar kami mampu hidup sebagai ciptaan baru di dalam Dikau.
Hapuskanlah dosa kesalahan kami di dalam Kristus Yesus, agar kami dapat melaksanakan hidup di dalam firman Tuhan yang mulia, menjadi anak-anak perjanjian baru. Selimutilah kami dengan pengharapan kasih Kristus untuk maju ke depan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah berfirman, firman pengharapan, bahwa Tuhan adalah Allah yang telah membawa keluar umat-Nya dari tanah perhambaan, bahkan dimintakannya agar kita membukakan mulut dan dicurahkannya rahmat kelimpahannya di dalam kehidupan umat. Saudara, Allah bahkan memberikan Kristus Yesus, Putra tunggalnya yang disayanginya, sebagai korban pengganti dan penebus dosa umat-Nya. Dikatakan di dalam firman-Nya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Allah tinggal setia, saudara, selama-lamanya, walaupun terkadang kita melupakannya. Untuk itu, saudara, marilah kita taat dan hidup di dalam jalan Allah. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan jemaat tetap berdiri, kita menyanyikan pujian persiapan dari NKB 15 bait 1, 2, dan 3. Semua di Kalvari,
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada jam sore malam jelang malam ini, firman Tuhan pada sore hari ini terdapat dari Perjanjian Lama Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Inilah firman Allah. Terima kasih. Saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan yang kedua, yaitu diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Nah, saudara, untuk kaitan dari pembahasan firman ini ada di dalam Lukas 13, 1-9, kita melihat betapa cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Yang Lukas 13, saudara boleh baca sendiri nanti di rumah. Kita akan membaca Yesaya, pasal 55, ayat 1-9 dengan bergantian. Yesaya 55, ayat 1-9. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sama-sama. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa mempersiapkan diri agar kita dapat mohon ditolong Roh Kudus untuk mengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Allah Tuhan Maha Kudus, sumber kasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan namamu. Dan di dalam nama Kristus Yesus, kiranya dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat pembukaan di Yesaya 55 ini dengan sangat jelas melihatkan begitu kasihnya Allah terhadap umatnya secara khusus sore ini kau dan aku, saudara. Namun apa daya, umat suka memilih yang lain. Saudara, tema kita hari ini adalah jalan lapang keselamatan. Di dalam kita memperingati hari-hari minggu-minggu sengsara ini, Yesaya 55 harus dimengerti betapa besar cinta kasih Allah dan pemeliharaan Allah bagi keselamatan umatnya yang terutama. Dan perhatikan, yang mau dengar-dengaran padanya. Itu perlu digarisbawahi. Saudara, lihat di ayat pertama, khusus tersedia air hidup Allah yang diberikan untuk umat dengan cuma-cuma. Bahkan gandum, anggur, susu, gratis. Tidak usah bayar. Sebagai pemberian Allah bagi umatnya. Ini dapat diartikan spiritual namun juga secara harafiah, saudara. Sekaligus kedua-duanya. Pemeliharaan Allah kepada umatnya di dalam bentuk lengkap seluruh kebutuhan umat. Namun sebaliknya, sungguh memprihatinkan kebandelan umat. Sudah diberikan segala-galanya tersedia bagi kehidupan dirinya, tetapi bisa-bisa saja salah pilih di ayat 2 dengan membeli apa-apa saja yang berguna, yang tidak berguna bagi tubuh si umat. Aneh bukan? Gara-gara merasa dirinya punya uang dan berduit, saudara, beli apa saja yang gemerlapan itu. Dan hari ini itu menjadi nyata. Coba kau pikirkan pelan-pelan, tanyakan dirimu, betapa berapa borosnya kamu belanja barang-barang yang bermerek sekedarnya sebagai pemuas hatimu. Baik sepatu, baik tas bermacam-macam. Buka lemarimu nanti kamu pulang sore ini. Berapa banyak tas yang kamu punyai? Saudara, itu semuanya tidak berguna dan sia-sia. Inilah firman Tuhan yang sengaja sebagai teguran untuk kita di ayat 2 itu. Daripada engkau memikirkan firman Tuhan itu, engkau menghabiskan waktumu search kesana kesini, cari tas yang bermerek dan dengan harga yang bagus. Saudara, teguran-teguran di ayat 2 ini patut kau renungkan secara khusus di dalam perjalanan minggu sengsara ini. Ini enggak main-main, saudara. Ayatnya begitu nyata. Umat memilih yang salah. Saudara, panggilan Tuhan terhadap umat itu dan sekaligus juga perintahnya Allah agar umat mencintai Tuhan dan percaya hanya kepadanya saja. Bahwa sesungguhnya umat telah diberi jaminan untuk hidup dan bertopang di dalam tangan Allah saja. Yang justru sangat dilematis karena umat cenderung lebih suka hidup independen. Terlebih-lebih di dalam suatu society yang eksklusif ini. Tetapi dengan begitu umat menjadi lupa dan meleset atas karunia keajaiban yang Allah sudah sediakan bagi umat tersebut. Tujuan dari kesejahteraan atau welfare Allah bagi umatnya yang terutama adalah
diberikannya nafkah yang sehat, jiwa dan raga, serta bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ingat itu, saudara. Kita ini diberi kehidupan Allah dan pemeliharaan Allah supaya mempunyai satu goal. Kita bisa mempunyai pikiran Kristus dan hidup sebagai Kristus. Yang karena itulah kita harus bersedia berbasah kuyup hujan karunia di dalam firman Tuhan. Sebaliknya, apabila kita bergantung atas kemampuan kehandalan diri sendiri, pilihan diri sendiri, disitulah engkau kehilangan kesempatan untuk tumbuh dengan pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan. Ayat 10 di dalam bahasa aslinya, kata air atau hujan disebut dengan jamak atau plural, saudara. Artinya pertama, air sebagai minuman inti yang maksudnya yaitu abundance atau kelimpahan rahmat secara kualitas dan jumlahnya, quality and quantity. Dan inilah yang ditekankan oleh beberapa sektor daripada saudara-saudara kita di sana, saudara. Dan kita sebagai orang Presbyterian biasanya sudah geli kalau mendengarkan kata kelimpahan, kelimpahan, abundance. Tapi sebetulnya itulah firman Tuhan dinyatakan dengan gamblang dan jelas, saudara. Siapa yang tidak mau kelimpahan itu? Dan memang Allah memberikannya. Jadi jangan merasa gatal atau merinding mendengar kata-kata itu, saudara. Itu adalah kata firman Tuhan sendiri. Kelimpahan rahmat, kelimpahan segala-galanya di dalam kehidupan firman-Nya, di dalam kehidupan firman-Nya. Termasuk kesejukan jiwa atau spiritual water. Yohanes pasal 7 ayat 37-38. Yesus berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bahwa Kristus itulah pancuran air hidup dengan dua tujuan. Curahannya bagi suburnya tempat umat berpijak serta bagi kehidupan pribadinya untuk tumbuh dengan sehat, physical and spiritual. Saudara yang dikasihi Kristus, kita diberkati. Bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi saja, tetapi sudah selayaknya pula kita harus memuliakan Allah Sang Pencipta agar bisa menjadi berkat bagi yang lain, menjadi satu percontohan yang lain, hingga menerima anugerah hujan berkat Allah dapat dipersembahkannya kembali untuk kemuliaannya. Sajalah maka engkau dapat menemukan arti dan tujuan misi Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah itu, saudara. Kelimpahan Allah diberikan kepadamu, anugerah berkatnya adalah untuk bisa menjadi berkat bagi sesamanya dan kemudian dikembalikan bagi kemuliaan Allah sendiri. Nah sekarang, kalau engkau pandai memilih barang-barang yang bling-bling tersebut tadi, apakah dapat engkau pamerkan, kembalikan kepada Allah? Allah tidak perlu hal-hal seperti itu. Ingat, saudara, pesan ini, ingat, ingat, ingat. Berubahlah cara berpikirmu dan di dalam cara memandang apapun barang-barang yang ada di dunia ini. In comparison dengan kehidupan rohanimu yang juga menjadi kehidupan harafiah. Sehingga engkau mengerti maksudnya segala kelimpahan yang Allah berikan untuk kita masing-masing. Harus menjadi, dapat menjadi percontohan untuk sesama dan dikembalikan bagi kemuliaan Allah saja. Saudara tentu berpikir, kemuliaan Allah gimana pak caranya? Nah itu pura-pura bodoh. Saudara lihat ada kantong persembahan di sini. Salah satu bentuknya itulah. Engkau dapat mengembalikan dengan ucapan syukur dalam bentuk persembahan. Dan juga dengan hal-hal yang lain.
Engkau tidak tertutup mata melihat penderitaan teman di sana sini, saudara, tetapi dengan enteng engkau dapat mengirimkannya. Betapa Indonesia sedang dalam kesulitan, saudara. Rakyat terutama. Semua harga-harga barang naik berlipat-lipat. Engkau tahu minyak goreng naik begitu tinggi, tetapi juga yang lain. Saudara, sampai sejauh mana engkau ikut merasakan derita mereka? Dapatkah engkau saling berbagi? Itulah yang dimaksudkan pula. Saling berguna untuk sesama dan dipersembahkan kembali kepada Allah. Inilah beberapa contoh saja, tetapi banyak hal yang lain yang dapat kau lakukan karena Roh Kudus akan mendiktekannya di dalam hatimu sendiri. Yang kedua, anggur, minuman tipikal yang kedua, diberikan sebagai simbol sukacita. Orang kalau minum anggur pasti dengan tersenyum, saudara, dengan penuh sukacita. Amsal 31 ayat 6. Berikanlah anggur itu kepada yang susah. Kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan tidak lagi mengingat kesusahannya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Kamu telah menjadi penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita adalah pertanda atas Roh Kudus yang tinggal dan berada di dalam hatimu. Dan itulah yang memberikan engkau bahagia di hati dengan sesungguhnya. Yang ketiga, air susu atau milk adalah bentuk ketiga dari minuman yang diberikan untuk umat bagi pertumbuhan yang sangat penting. Apalagi susu itu dapat diartikan juga harafiah dan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni yang rohani, seperti olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah bila engkau seorang yang beriman, sudah seharusnya engkau menyukai, belajar dan meneguk firman Tuhan setiap saat. Tetapi inilah lagi-lagi dilemanya dan problematik gereja di zaman modern ini. Orang lebih condong menyenangi entertainment di dalam gereja. Dan sedikit saja yang mau memberikan waktu serta perhatian untuk mendalamin firman, apalagi di rumah masing-masing. Terlihat dari sinilah juga bagaimana kesiapan jemaat di dalam mau hadir ke gereja dengan terburu-buru, dengan mempunyai segala hal yang tidak terselesaikan di dalam kehidupannya, dan menganggap gereja nanti dengan ajaib bisa membentangkannya dan memperoleh kelegaan sesaat. Itu menunjukkan, saudara, tidak pernah ada intimate relationship engkau dengan Kristus Yesus melalui firman-Nya. Ketiga bentuk air tersebut, saudara, penyejuk dan pelepas dahaga, itu juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai benih-benih gandum menjadi roti untuk dimakan. Saudara, yang mana firman Tuhan pula disebutkan juga sebagai roti hidup atau roti kehidupan. Saudara yang dikasihi Kristus, selanjutnya roti sebagai nutrisi padat untuk bekerja, memberikan tubuh kekuatan dan kesehatan yang mutlak untuk orang dapat bertahan hidup. Inilah bahan baku, namun juga harus diperhatikan. Bahan baku roti atau nasi itu dengan lauk pauknya bukan satu-satunya yang terpenting. Itu perlu diingat. Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karenanya kita harus selalu berdoa bagi kesehatan fisikal dan spiritual untuk hari-hari yang berjalan. Kuncinya adalah berdoa sesuai kehendak Tuhan. Berdoa
sehingga pilihan kita, mata kita, pikiran kita tidak salah melihat, saudara, dan tidak salah memilih. Keselamatan umat yang dinubuatkan oleh Yesaya ini sampailah pada puncaknya di ayat 12 dan 13, saudara bisa baca, bahwa kemana saja engkau pergi, dengan sukacita dihantarkannya damai, yaitu dimanapun keberadaanmu, maka kemasyuran Tuhanlah yang harus menjadi kepujian yang keluar dari lidah bibir muridnya. Maka bertolak dari ayat-ayat ini, saudara, kita perlu memberikan tekanan berdisiplin dalam tiga hal. Rendah hati, humility, bergantung atau dependence, percaya atau trust di dalam Kristus Yesus saja. Ingat, rendah hati, bergantung, dan percaya. Dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan harus selalu menjadi bagian kehidupan pribadi umat dari waktu ke waktu. Saudara, ada satu contoh. Seorang ayah mengajak anaknya yang masih balita, saudara, pergi ke supermarket membeli kebutuhan mereka. Si anak bertanya, "Ayah, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk makanan-makanan ini, padahal engkaulah yang membeli dan membayar kepada kasir di toko ini?" Ayahnya tersenyum, saudara, dan menjawab dengan gamblang, "Jelas, nak, kita harus bersyukur pada Tuhan sajalah. Karena Tuhan sajalah yang memberikan ayah kesehatan yang prima dan tubuh yang kuat untuk dapat bekerja demi mendapatkan uang, sehingga ayah dapat membeli makanan-makanan ini." Mazmur 24 ayat 1, "Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya." Penekanannya, saudara, untuk percaya atas pemeliharaannya atau welfare Allah kepada kita dinyatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 17. Bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saudara, sangat jelas kita senantiasa melafalkan doa Bapa kami. Dikatakan, "Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya," adalah sekaligus bentuk doa syukur atas kerendahan hati. Dan percaya serta bergantung mengimani bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu berperhatian atas kebutuhan umat, baik fisikal maupun spiritual. Sekaligus diingatkan bahwa roti tidaklah cukup untuk hidup kita sehari-hari, namun terlebih lagi engkau dan aku membutuhkan roti surgawi. Yohanes pasal 6 ayat 35, yaitu Kristus Yesus sabdanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Panggilan umat untuk mendengar Yahweh, saudara, di ayat 3 pembacaan Yesaya 55 tersebut, agar umatnya hidup, dilanjutkan dengan ayat 6 dan 7, agar umatnya juga terus-menerus mencari kebenaran Allah bagi pertobatan diri masing-masing di dalam Kristus Yesus. Apalagi engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus yang menjadi guidance di dalam jalanmu, bahwa sesungguhnya satu-satunya perjanjian Allah adalah firman yang sudah dinubuatkannya, serta oleh rancangan Allah saja kita diselamatkan. Jelas di ayat 7 dan 8. Dan dari situlah curahan berkat dan karunia-Nya bagi hujan dan salju yang membuat subur tumbuh-tumbuhan benih-benih sebagai roti kepada orang yang mau makan. Ayat 10, betapa providence atau penyediaan Allah begitu detailnya, saudara, dijabarkan untukmu dan aku secara khusus hari ini, sehingga kita tinggal meraupnya saja, dan dengan hidup setia, taat,
patuh dan tekun kepada firman-Nya, kurang apalagi. Oleh sebab itu, saudara, janganlah menjadi bodoh seperti yang sudah ditegur di ayat yang kedua tadi. Mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti dan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ingat-ingat itu, saudara. Oleh sebab itulah, hiduplah dengan sukacita. Jawablah anugerah Allah itu dengan setia kepada gereja-Nya dan pandai mengembalikan bagi kemuliaan Allah dan juga sensitif kepada sesamanya. Oleh sebab itu, saudara, besar rahmat dan pengampunan Kristus Yesus untukmu dan untuk aku, kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, atas kebesaran kasih firman-Mu yang begitu nyata, Tuhan. Tolong Roh Kudus agar hidup kami boleh menjadi hidup yang berguna dan tidak hidup dengan mensia-siakan apapun resources yang kami peroleh bersumber daripada Dikau. Tuhan, kami bisa salah memilih. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh dengar-dengaran dan pandai mengembalikan ucapan syukur kami dibagikan kepada sesama. Serta yang terlebih lagi memuliakan Dikau Tuhan melalui persembahan di dalam kehidupan kami ini. Puji syukur segala sesuatunya Tuhan, biarlah hanya bagimu saja kemuliaan dan hormat kami panjatkan. Allah Bapa di surga dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara jemaat, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi pertama-tama kita akan menyambut kalau Bapak Barus dan Ibu Ranita beraniversari hari ini. Berapa tahun itu? 27. Luar biasa. Tuhan memberkati for the next 27 ya. Luar biasa. Begitu juga saudara, Ibu Evi berulang tahun yang ke-80 di tanggal 18 kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang lain? Yang lain? Tidak ada? Yang khusus begitu? Ya. Mari kita berdoa dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam kesempatan doa syafaat ini Tuhan, mohon Dikau terima yang segala sesuatunya boleh sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Tuhan, betapa kami ikut bersyukur atas Bapak Barus dan Ibu Ranita yang beraniversari ke-27 hari ini. Betapa Tuhan, Engkau telah membentuk rumah tangga ini di dalam kasih Kristus Yesus saja, di dalam perjalanan rumah tangga. Kiranya Dikau senantiasa terus menuntun mereka agar hidup di dalam tinggal setia hanya kepada-Mu. Berikanlah ya Tuhan, Roh Kudus senantiasa melindungi dan memimpin sehingga mereka berani Tuhan terbuka kepada-Mu. Apabila salah seorang mereka Tuhan merasa ada kegundahan di antara mereka. Sehingga dengan demikian Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh kembali selalu menjadi milik mereka berdua, bahkan di dalam rumah tangganya. Berkatilah Aloina Tuhan sebagai anak yang dikasihi-Nya. Di dalam segala hal rumah tangga ini kiranya boleh berjalan sesuai dengan kemurahan dan rahmat kasih-Mu saja Bapa. Tuhan, kami juga sungguh mensyukurinya atas ulang tahun ke-80 di tanggal 18 kemarin Tuhan untuk Ibu Evi. Di dalam banyak hal ya Tuhan, peliharakanlah kesehatannya serta juga sempurnakanlah sukacitanya Tuhan dan kebahagiaan damai sejahtera bagi dirinya di tengah-tengah keluarganya sehingga ibu ini Tuhan boleh menjadi percontohan bagi keluarga besarnya betapa dia mencintai Dikau dan betapa dia hidup di dalam pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, Roh Kudus boleh menjadi pegangan di dalam jalannya, menjalankan kehidupan sehari-hari. Kehidupan di dalam cinta kasih kepada Kristus Yesus, biar menjadi lebih nyata Tuhan, dipermuliakanlah Dikau di dalam kehidupan Ibu Evi. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di dalam pelayanannya, kiranya Engkau memberkati sehingga gereja ini boleh senantiasa mengabarkan kabar sukacita, adanya pengampunan pertobatan di dalam Kristus Yesus saja. Dan berkati semua keperluan kepentingannya Tuhan, agar gereja-Mu boleh senantiasa sustain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami masing-masing Tuhan. Apapun yang kami rasakan, Tuhan mau angkat daripadanya. Kami yang masih di dalam proses kesembuhan, Tuhan Yesus mau tolong sembuhkanlah kami dengan sempurna. Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami di Indonesia. Di dalam kesulitan ekonomi, ya Tuhan, tengoklah mereka. Somehow, Tuhan, berikanlah kelegaan. Dan berkatilah pemerintah, Tuhan, agar kebijakannya boleh condong untuk menolong rakyat dan umat-Mu, Tuhan.
Terima kasih begitu juga atas peperangan Rusia dan Ukraina, ya Tuhan, Engkau mau campur tangan. Kiranya pejabat-pejabat itu boleh menengok kembali Tuhan dengan hati yang menuju kepada perdamaian, dan di dalam dikolah Tuhan mereka boleh menemukannya. Kiranya Engkau boleh terus campur ya Tuhan kepada seluruh negara-negara di dunia ini agar hidup berdampingan dan damai, karena tujuan kehidupan ini tidaklah untuk saling bertengkar dan mematikan, tetapi untuk saling menopang dan secara khusus datang memuliakan Dikau. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah seluruh isi doa kami dan berkati yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami bersyukur atas Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, sekarang waktunya untuk kita menyampaikan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming, dapat mengirimkan persembahannya ke PO Box Gereja atau melalui webpage yang tertera di layar Anda. Persembahan ini akan diiringi dengan instrumental praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaat sekalian. Bapa Putra Roh Kudus.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan pada sore hari ini di mana kami engkau perkenankan menyampaikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Bapa agar itu berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita tetap berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan dari NKB 106 bait 1, 2 dan 3. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru selesai tetapi diingatkan ulang justru kesaksian dan pelayananmu baru saja akan dimulai. Nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah firman-Nya kepada siapa saja yang engkau temui, bahwa di dalam Kristus Yesus engkau mendapatkan satu kelengkapan hidup, damai sejahtera yang dunia tidak bisa memberikannya. Saudara, marilah sekarang kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai, ikutilah Paul Sluth.